tadi kamu dari doa sih kenapa? Gak tau, kenapa kamu serah aja? Cara balik itu banyak. Dor. Lu apa-apaan sih, Gus? Ngagetin aja. Lu kenapa sih, Bib? Kayaknya lagi mikirin hal yang penting. Tadi kan yang nemuin dompet kamu. Bisa kali buat bayar uang sekolah. Enggak boleh kayak gitu. Boleh, boleh. Lu kan lagi butuh-butuhnya. Enggak sih, aku udah janji kok sama ibu aku. Jadi, kamu harus jadi anak yang baik ya, Nak. Di dunia ini tidak kekurangan orang-orang kaya, tetapi sangatlah kekurangan orang-orang yang jujur. Janji sama ibu, kamu akan tetap menjadi orang yang jujur walaupun sudah memiliki kekuatan agung. Harus tetap menjadi anak yang pintar. Ya, hari ini janji insya Allah akan menjadi yang ibu mau. Dompetku yang jatuh kemarin. Dek, apakah kamu lihat dompet jatuh kemarin? Kemarin? Iya. Warnanya coklat ya? Iya, betul. Iya, betul. Terima kasih ya. Besok ketemuan di Jalan Sukabumi ya. Saya berjualan untuk memenuhi hidup saya, Pak. Berjualan lagi kedua orang tua Habib sudah meninggal dan beberapa bulan ini saya belum mengisi uang sekolah. Gimana kalau Pak Olif nanggung semua sekolah Pak Olif? Enggak, Kak Olif juga merasa merepotkan, Pak. Akan menemui ibu kita. Ini sih Bu, ya, dengan Bu Ajeng. Ya, benar dengan saya. Begini Bu, saya wali dari siswa yang bernama Habibi ingin membayar uang sekolahannya Bu. Oh begitu ya? Iya. Dengan saya. Terima kasih ya Bu. Ya, saya mau pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.